sampaikan bahwa yang ramai tapi penuh kamera itu sekitar Jalan Tamrin. Tapi kalau di tempat lain di Jakarta semuanya alhamdulillah aman, ramai, aman. Jakarta Fair kali ini pun tidak kalah sukses dibandingkan kemarin-kemarin kita hanya kita tetap berharap agar lebih banyak lagi warga di mumpung masih ada 9 hari lagi ke depan untuk mendatangi tempat ini, meramaikan, dan kita bersyukur karena kegiatan ini menciptakan begitu banyak lapangan pekerjaan dan kegiatan perekonomian bergerak. Jadi kita bersyukur. Pak, di sini kan malam muda mudi, begitu harapannya untuk anak muda di Jakarta. Ya, jadi ini malam hari ini memang istilahnya malam muda mudi anak generasi muda, dan setiap tahun ini diselenggarakan. Saya berharap ini dinikmati, tapi jaga keamanan, jaga keselamatan. Nanti ketika malam pulang juga langsung pulang rumah saja sehingga semuanya aman dan tertib. Terima kasih. Terima kasih, Pak Anies.